Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah lazim alamal salam bil qalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sabiyya jema'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Tak kenal maka tak arif. Perkenalkan nama saya Arya Arjuna Perdana Putra. Saya perwakilan dari MI Muhammadiyah Karanganyar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul I Love Quran. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, slogan buku membuka jendela dunia sudah tidak asing lagi kita dengar. Bahkan, banyak teman-teman dari kita yang hobi membaca. Entah itu membaca buku cerita, buku pengetahuan, dan lain sebagainya. Namun, budaya membaca sudah mulai memudar. Hal inilah yang memicu generasi kita malas membaca, terutama membaca Al-Quran. Kedudukan Al-Quran yang sama dengan bacaan dunia kini hanya kita baca di saat bulan Ramadan. Hal inilah. Yang membuat peradaban umat Islam mengalami kemunduran. Al-Qur'an kini sudah diganti dengan media visual dan sudah malas kita baca. Maka dari itu, marilah kita sering-sering membaca Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita mengingat kembali kisah tentang Al-Quran. Pada suatu saat, saat kita dikumpulkan di Padang Masyar manusia berada dalam kebingungan. Tiba-tiba muncullah sesosok makhluk Allah yang bersih, putih, dan mengajak orang-orang yang dipilihnya untuk mengikutinya. Seraya berkata, Ayo ikut saya, ayo ikut saya. Siapa kamu? Siapa kamu? Sudahlah, pokoknya ayo ikut saya. Kemana? Ke surga. Sesampainya orang-orang itu di surga, makhluk itu menjelaskan siapa dirinya. Akulah yang setiap hari kau baca. Dimanapun kau berada, kau selalu membaca aku. Akulah jelmaan dari Al-Quran. Betapa terkejutnya orang-orang itu mendengar jawaban dari Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah... Bagaimana jika di antara orang-orang itu adalah kita? Betapa bahagianya kita! Marilah kita membaca Al-Quran. Jika kita sering membaca Al-Quran, maka kita akan masuk neraka. Namun, sebaliknya, jika kita tidak pernah membaca Al-Quran, bahkan jauh dari Al-Quran, maka ingatlah sabda Rasulullah menjalal Quran barang siapa yang jauh dari Al Quran maka akan didorong dan dijebloskan ke dalam api neraka nauzubillah summa nauzubillah pemirsa yang dirahmati oleh Allah marilah kita jadikan Al Quran sebagai petunjuk di setiap langkah kita sebagai penawar di segala penyakit kita dan sebagai sebagai solusi di setiap masalah kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu tentang Al-Quran. Ya Allah, sayangi kami dengan Quran, bagi kami Quran, iman, dan cahaya petunjuk dan rahmat. Ya Allah. akan mukjizat Al-Quran yang menjadi sumber rezek sepanjang malam dan sepanjang siang hari. Jadikan Al-Quran perisai. Ya Rabbal Al Alamin Demikianlah pidato singkat saya, anak kera naik sepeda, pergi ke pasar membeli bakpia, kalau Quran jarang dibaca, awas nanti masuk neraka. Wa bilatufik beldaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.